Pak Ganjar, waktu urusan Israel, wow, langsung, wah, dibully, bla bla bla. Lah, karena kalian tidak memberi pembelajaran kepada rakyat Indonesia, kenapa sih kok Israel itu kita? Untuk main bolanya setuju banget, tetapi ada loh yang lebih harus dipikirkan. Itu konstitusi kita loh. Nah ini pasti kalau nggak dimasukin, coba ayo Demonang. Ntar nggak mau lagi saya ngomong segini banyak. Ini harusnya dimasukkan loh. Ya dong, berita dong bahwa kenapa sih loh, karena konstitusi kita itu adalah apa? Iya, tetap berjuang bagi kemerdekaan suatu bangsa. Terus di konferensi Asia Afrika, kalau enggak percaya buka, waktu itu tertulis deklarasi sampai hari ini loh, belum dicabut oleh 29, menyatakan bahwa ada 8 dasar sila. Nah tapi ada 2 yang saya stressing. 1, tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Yang 2 adalah tidak membuka hubungan diplomatik kepada Israel dan Taiwan. Itu loh. Lah kalian ini anak-anak muda ngerti toh sejarah negerimu. Jadi bukan urusannya, wah terus Pak Ganjar begono-begono langsung apa itu namanya, surveinya melorot. Tuing gitu. Saya terus bilang, alah itu survei kan aku bisa apa statistiknya. Coba deh nanti sebentar aja lihat rebound gitu. Tiung gitu loh. Rakyat itu gak bisa dikendalikan loh. Dia punya mata hati. Yang gak bisa adalah ngomong. Kalian sebenarnya itu harus menjadi pelayan rakyat. Tapi enggak. Sekarang media itu, saya sudah sering kali bilang, kalian tuh mesti tahu kode etik jurnalistik. Itu saja. Karena kalau enggak begitu, hanya mau cari nama dan lain sebagainya. Ini saya siap kok kalau mau dibully ya. Bully deh. Tapi enggak akan lagi kamu boleh datang lagi ke sini. Karena bullying kamu tuh tidak benar. Nah, sudah, terima kasih. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.